Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Ikhwatul iman, mirsa WSL TV yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada. Apa kabar anda semua? Semoga di malam hari ini pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah, saya Aminullah dapat menyapa anda semua dalam program Kupas Tuntas Usaha, sebuah program terbaru dari WSL TV yang akan membahas dan menggali seputar usaha anda. Dan anda pun dapat berbagi kesempatan bersama pemirsa WSL TV dan bisa mendatangi kantor kami dengan menghubungi 0858-9032-6557 untuk mengikuti Kupas Tuntas Usaha. Dan kali ini saya bersama Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia, dan dalam hal ini berkesempatan Bapak Ustadz Muhammad Fauzi untuk mewakili dari Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Antum Ustaz? Alhamdulillah. Gimana perjalanan dari tempat Antum ke studio WSL TV ini? Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah, dimudahkan oleh Allah Ustaz ya. Iya Ustaz, sebuah program Kupas Tuntas Usaha ini ingin menggali apa yang sedang diusahakan oleh Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia. Dan mungkin pemirsa pengen tahu nih, sudah Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia ini bergerak dalam usaha apa? Dan juga sedang membuat usaha apa? Agar pemirsa pun dapat mengetahui lebih detail tentang usaha yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia. Tepat Ustaz. Baik, terima kasih Mas Amin. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi APHMI itu asosiasi pengusaha herbal muslim Indonesia sesungguhnya merupakan wadah atau komunitas para pengusaha, pedagang, produsen herbal di seluruh Indonesia. Berdiri Januari 2013. Salah satu kegiatan dari Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia ini, selain advokasi untuk para anggotanya, mendukung usaha para anggotanya, juga belum lama ini mendirikan yang namanya BMT. BMT? BMT APHMI. BMT Jadi APHMI. Salah satu program kerja di bidang pengembangan usaha APHMI itu alhamdulillah merealisasikan salah satu programnya mendirikan BMT yang dinamakan BMT APHMI. BMT APHMI. Nah, ini BMT nih, mungkin pemirsa juga, terutama masyarakat Indonesia di zaman sekarang ini mungkin belum begitu mengenal apa sih BMT. Mungkin ada beberapa BMT yang berdiri namun sedikit itu. Bahkan masyarakat secara keseluruhan, bahkan masyarakat muslim tidak tahu apa itu BMT. Ya, jadi benar sekali, Amin. Kemungkinan besarnya masih banyak saudara-saudara kita yang belum mengenal apa sih BMT itu. Ya, walaupun BMT ini sesungguhnya sudah mulai ada rintisannya sejak 90-an. Mungkin 92-an lah. Ya, 92 BMT itu sudah mulai ada. Apa sebetulnya BMT? BMT ini adalah lembaga usaha keuangan berbasis syariah. Atau biasa kita sebut lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi sebetulnya. Nah, cuma secara fungsi dan kegiatan usaha, dia mirip-mirip dengan perbankan syariah. Ya, menjadi mediator antara sohibul mal dengan mudorib, atau sebagai mediator antara pemilik dana dengan para pengusaha. Mungkin bedanya kalau perbankan itu secara legalitas dia di dalam otoritas Bank Indonesia, sedangkan BMT ini di bawah pembinaan Kementerian Koperasi kalau saat ini. Badan hukumnya koperasi.
Kalau dilihat dari kegiatan atau volume usaha, BMT lebih bersegmentasi kepada pengusaha menengah dan kecil, bahkan mikro. Ya, itu salah satu perbedaan antara BMT dengan perbankan. Tapi secara fungsi sebetulnya hampir sama. Hampir sama. Ya, bedanya segmentasinya saja dan badan hukum serta pengawas atau otoritas yang mengawasi kegiatan usaha BMT. Jadi BMT saat ini sebetulnya sudah kalau jumlah lebih dari 5.000 BMT di seluruh Indonesia. 5.000 BMT di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Ya, sejak pertama kali rintisannya ya 92-an ya, 1992. Ya, saya sendiri sebetulnya praktisi BMT sejak 92. Dari 92. Ya, saat ini ya BMT-BMT yang tersebar di seluruh Indonesia itu juga hampir sama seperti perbankan, bila mereka berhasil mengelola kegiatan usahanya, mereka bisa membuat semacam unit-unit usaha di berbagai daerah lain, atau semacam cabang lah istilahnya. Jadi ada satu BMT yang cabangnya itu sudah menasional. Ya, dari tadinya cuma di pedesaan gitu, lahirnya di desa. Nah, tapi sekarang ya cabangnya sudah ada di Jakarta, misalnya sudah ada di Sumatera, sudah ada di Kalimantan gitu. Dan BMT APHMI ini ya dilahirkan oleh APHMI itu tentu dengan harapan bisa mendukung dari sisi finansial untuk para anggota APHMI, yang tentu saja yang namanya pengusaha itu ya persoalannya nggak jauh-jauh dari kebutuhan tambahan modal kerja dan lain-lain. Ya, tapi kalau dilihat dari tahun 92 hingga sekarang di tahun 2015 berdiri sekitar 5.000 BMT di seluruh Indonesia. Kalau dari segi berapa banyak Indonesia gitu, kepulauan, kota-kotanya itu, 5.000 ini termasuk ukuran sedikit juga, Pak, ya? Dibanding koperasi mungkin yang lebih banyak menjamur di Indonesia ini. Persis. Kalau di dunia koperasi sebetulnya BMT ini pendatang baru. Pendatang baru. Ya, ya kalau koperasi jumlahnya sudah ribuan ya, ya ratusan ribu mungkin, ya itu juga termasuk yang sekedar papan nama mungkin ya. Nah, BMT ini memang walaupun badan hukumnya koperasi saat ini, tapi secara kegiatan usaha dan bisnis dia terlihat lebih elegan gitu ya, lebih lincah gitu. Ya, saya perhatikan ketimbang koperasi, misalnya koperasi simpan pinjam yang hampir sejenis dengan BMT karena bidang usahanya juga di keuangan, simpan pinjam. Ya, kenapa? Karena ya BMT ini selain dia merupakan alternatif para pengusaha menengah kecil dan mikro untuk sumber pendanaan gitu, yang tidak mampu atau tidak bisa mengakses perbankan gitu. BMT ini punya misi yang berbeda. Dia ada misi dakwahnya, menegakkan konsep syariah ya di dalam semua akad dan pekerjaan di operasional BMT. Nah, jadi walaupun katakan tadi 5.000 BMT yang sekarang ini, lebih sebetulnya 5.000 BMT, tapi ada satu BMT yang sudah punya unit atau punya cabang 200-an unit, 200 cabang di seluruh daerah di Indonesia. Jadi memang mungkin kelihatannya yang terpenting di sini adalah kualitas usaha ya, ketimbang dari kuantitas jumlah BMT itu sendiri. Ya, kalau BMT-nya 5.000, kalau masing-masing punya ya 100 cabang atau unit usaha, itu kan juga sudah mengcover area Indonesia yang tadi luas gitu. Nah, insya Allah kaitannya nanti dengan program kita di APHMI sesuai dengan sebaran APHMI. Jadi APHMI ini kan punya perwakilan juga nanti di daerah. Ya, saat ini sudah ada sekitar 15-an
cabang atau perwakilan di setiap provinsi di Indonesia. Nah, di setiap cabang atau perwakilan APHMI, ya insya Allah nanti di situ akan ada cabang BMT APHMI untuk mengcover kegiatan usaha dari anggota di daerah masing-masing. Ya. Baik Pak Fauzi. Baik, pemirsa WSL TV yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, kami ingin mengajak Anda semua untuk berpartisipasi di layanan interaktif kami di 02193955391. Ya, baik Pak Fauzi, kalau boleh tahu nih mengenai BMT APHMI, sebetulnya berdiri sejak tahun berapa sih? Dan kenapa APHMI ini bergerak, tergerak untuk membuat BMT ini? Ya. Tadi di awal saya sebutkan APHMI sendiri lahir di bulan Januari 2013. Jadi juga baru 2 tahun yang lalu ya. Baru 2 tahun. Nah, kemudian salah satu program yang direalisasikan ya baru lembaga keuangan yang kita sebut dengan BMT ini. Ya. Baik Pak Fauzi, kita angkat dulu telepon yang telah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dan di mana? Dengan Bapak Zaid dan Jawari, Pak, di Bangka Belitung. Ya, di Bangka Belitung. Silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan Bapak? Pak, masalah BMT, ya. Kita kemarin kan pernah ngusul untuk pindah BMT di daerah. Tapi untuk proses memang untuk membeli kebun lagi, tapi nggak bisa. Itu masalah BMT. Ada nggak cabang di Bangka Belitung yang saat ini? Proses peminjaman untuk membeli lahan kelapa sawit gitu? Iya, untuk perkebun kelapa sawit. Beli kebun kelapa sawit. Yang ingin Bapak tanyakan mungkin, ada nggak BMT yang memberikan dana untuk itu, Bapak ya? Benar-benar. Ada yang lain lagi, Bapak, yang ingin ditanyakan? Itu aja, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fauzi, ini ada penanya dari Bangka Belitung mengenai BMT juga. Dia sudah pernah meminjam di salah satu BMT di sana, tapi tertolak gitu karena rencana ingin membeli sebuah kebun kelapa sawit dengan dana BMT tersebut. Ada sebetulnya yang ditanyakan oleh Bapak ini yang dari Bangka Belitung, ada tidak BMT yang memberikan dana untuk membeli atau meminjamkan untuk membeli kebun kelapa sawit ini gitu, dan juga bagaimana prosesnya seharusnya? Ya, baik, terima kasih. BMT sesungguhnya tidak memberikan pinjaman. Ini bahasa atau istilah yang harus kita luruskan. Kegiatan usaha BMT itu paling tidak yang umum adalah jual beli dan bagi hasil atau kemitraan. Jual beli ini dengan akad murabahah dan akad kemitraan atau kerjasama dengan akad mudharabah. Jadi tidak ada pinjaman, sebagaimana mungkin kita tahu pinjaman di perbankan konvensional atau di koperasi simpan pinjam konvensional. BMT juga dari sisi segmentasi marketnya atau segmentasi untuk usaha anggotanya itu dibatasi untuk kegiatan usaha menengah, kecil, dan mikro, bahkan sampai ke mikro. Jadi saya kira kalau tadi pertanyaannya untuk membeli kebun lahan gitu atau kegiatan usaha kelapa sawit yang rasa-rasanya agak besar gitu ya pembiayaannya, kemungkinan besar BMT tidak itu bukan bagian ya atau bukan segmennya BMT. Ya, saya kira itu sudah segmentasi perbankan kalau sudah agak besar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, BMT di Bangka Belitung saya kira ada ya. Tapi kalau BMT APHMI tentu belum. Ya, saat ini dia baru saja di launching di Jakarta. Artinya di APHMI pimpinan pusat ya untuk nasional baru di Jakarta. Setelah ini baru
insya Allah kita akan maraton. Hmm. Ya, selain paralel gitu mengembangkan menginisiasi perwakilan-perwakilan APHMI itu sendiri, dan juga setelah itu ya menginisiasi pendirian BMT. Hmm. Ya, di seluruh perwakilan APHMI. Disebutkan jadi APHMI. Kalau khusus BMT-nya APHMI tentu belum ada di Bangka Belitung. Iya, menarik sekali Pak Fauzi ini. Jadi perlu digarisbawahi pemirsa bahwa BMT ini tidak memberikan pinjaman, tidak memberikan pinjaman. Ataupun kalaupun ada pinjaman mungkin untuk membantu usaha mikro saat ya. Iya. Usaha mikro, dan ini juga dalam lingkup untuk sebagai ta'awun juga tentunya. Proses. Iya. Terkait berdirinya BMT, karena kalau kita ketahui APHM ini berdiri di tahun 2013. Nah, sedangkan kalau BMT sendiri di tahun berapakah berdirinya? Ya, jadi BMT APHMI baru saja di launching ini, masih dalam bulan ini. Masih dalam tanggal bulan ini. 3 Oktober. Oktober. Jadi baru kemarin ya, belum ada 1 bulan di launching. Pendiriannya didirikan oleh perwakilan anggota APHMI, ya kemarin yang hadir sekitar 50-an anggota ya, anggota untuk pendiri. Ya tentu ini merupakan rintisan awal dari kegiatan APHMI sendiri. Jadi BMT APHMI ini merupakan program pertama yang dilahirkan. Program pertama yang dilahirkan oleh APHMI, APHMI yang memang kaitannya sangat strategis gitu untuk kepentingan mendukung usaha para anggota ya, khususnya di bidang keuangan ya, finansial. Ya insya Allah, kenapa ini yang pertama atau BMT yang pertama atau BMT yang didahulukan oleh APHMI untuk didirikan gitu? Ya, tadi saya sampaikan bahwa kegiatan usaha itu nggak jauh dari kebutuhan permodalan. Dan anggota APHMI ini semuanya pengusaha. Ya, namanya kan APHMI. APHMI. Ya, Asosiasi Pengusaha. Ya, pengusaha herbal. Jadi di situ ada tradernya, ada produsen begitu, dan petani atau yang berkebun untuk menghasilkan bahan-bahan baku untuk kebutuhan herbalnya gitu. Sehingga kelihatannya BMT dengan sektor usaha keuangan ini betul-betul sangat strategis. Ya, di samping tentu saja ini memberikan alternatif dari teman-teman anggota APHMI yang tidak terakses ke perbankan. Ya, atau mungkin yang tidak mau sebetulnya bisa mengakses perbankan tapi nggak mau berhubungan dengan bank. Inilah program yang sama-sama kita dirikan, dan mudah-mudahan sama-sama kita berharap ini dari sisi usaha, kegiatan usaha bisa mendukung, dan dari sisi visi misi juga bisa bersesuaian gitu ya dengan seluruh anggota APHMI yang tentunya mereka ini punya giroh gitu ya, Islam yang kuat, yang baik, kembali kepada sunnah, pengobatan kembali kepada sunnah, berekonomi juga kembali kepada sunnah gitu ya, menegakkan sistem syariah di dalam sistem keuangan dan operasional kita. Iya, baik Pak Fauzi. Baik pemirsa, kami ajak pemirsa kembali di layanan interaktif kami di layanan telepon 0821-939-5531. Iya, Pak Fauzi. Ini kalau saya boleh tahu, keunggulan dari BMT APHMI ini, keunggulannya apa? Pertama, APHMI ini adalah sebuah komunitas. Sebuah komunitas. Ya, dia kumpulan dari orang-orang yang memiliki visi, misi, tujuan, dan jenis usaha yang sama, yaitu pengusaha herbal. Pengusaha herbal. Itu yang pertama. Jadi kelihatannya kalau orang sudah satu warna ini relatif ya lebih solid lah. Gitu. Yang kedua, dari sisi jumlah, anggota APHMI ini tersebar di seluruh Indonesia. Artinya yang namanya pengusaha APHMI ini atau pengusaha herbal itu ada di seluruh Indonesia. Ada di seluruh Indonesia. Ya.
baik yang sudah bergabung atau yang masih belum, bahkan belum tahu ada APHMI ya. Ya, nanti kita sosialisasikan. Jadi secara jumlah ini tersebar di seluruh Indonesia. Yang ketiga mungkin anggota APHMI ini dari sisi kelas atau volume usaha itu ada yang mikro, ada yang kecil, ada yang kelas petani begitu, ada yang kelas pedagang kecil, retail, ada yang kelas grosir, ada yang besar. Ya, pengusaha yang sudah sukses di apa, bidang herbal ini, ya, yang bahan-bahan bakunya juga bisa selain dari lokal juga mengimpor dari luar negeri, misalnya begitu. Ini jadi satu di dalam asosiasi. Ya, insya Allah ini akan menjadi semacam kerjasama yang baik ya di antara yang kecil, yang menengah tadi, yang besar. Ini karena punya visi yang sama. Ini bisa memperkuat posisi tawar dari kegiatan usaha masing-masing anggota dan secara umum kegiatan usaha herbal ya di Indonesia. Ya kira-kira ini yang khas atau yang unik di APHMI dari jumlahnya besar, dari segmentasinya captive itu sudah tertentu dari sisi kualifikasi usahanya sejenis begitu dan ya tentunya mereka pemain atau pengusaha atau pebisnis yang cukup yang sudah punya apa track record ya cukup lama begitu ya ini membuat kegiatan usaha nanti di BMT akan menjadi sangat dinamis ya, sangat unik. Iya, menarik sekali Ustaz ya terkait masalah BMT ini Ustaz. Mungkin ada yang pemirsa yang ingin bergabung misalkan Ustaz. Kalau dilihat dari BMT APHM kan jadi dilihat pengusaha herbal. Wah, pengen bergabung tapi bukan pengusaha herbal. Ini bagaimana Ustaz? Iya, ini pertanyaan baik sekali. Jadi kayaknya eksklusif dong ya dilihat dari namanya APHMI. Kalau kita merujuk kepada aturan main di APHMI-nya, maka yang bisa menjadi anggota APHMI itu yang terkait dengan kegiatan usaha herbal. Ya. Baik, Ustaz, kita potong dulu. Apa? Ada penelpon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Ya, sayang sekali terputus. Ya, baik, Ustaz, tadi lanjutkan terkait kalau dari orang lain yang ingin gabung di APHMI. Ya. Jadi kalau keanggotaan di APHMI itu sendiri, itu betul-betul cukup spesifik ya. Jadi karena dia memang namanya asosiasi atau komunitas atau perhimpunan pengusaha herbal begitu, jadi yang bisa menjadi anggota APHMI adalah yang ada kaitannya dengan usaha herbal, baik dia petani herbal, pedagang, produsen, begitu, ya, dan mungkin orang-orang yang berkecimpung di dunia herbal, walaupun bukan pengusaha, tapi pemerhati misalnya atau pakar, gitu, itu bisa menjadi anggota APHMI. Gimana untuk BMT? Untuk BMT setiap anggota APHMI itu wajib menjadi anggota BMT. Nah, kemudian siapa lagi yang boleh menjadi anggota BMT? Selain anggota APHMI, untuk BMT boleh atau bisa menerima misalnya simpatisan. Ya, yang bersimpati terhadap herbal gitu atau keluarga atau masyarakat yang memang punya kepedulian gitu terhadap kegiatan usaha herbal. Jadi kalau di BMT-nya sebetulnya lebih terbuka, ya, lebih terbuka untuk keanggotaannya. Ya, memang berbeda dengan APHMI-nya. Ya, cuman kalau di APHMI menjadi anggota APHMI sudah otomatis menjadi anggota BMT. Tapi anggota BMT belum tentu bisa menjadi anggota APHMI karena bisa saja dia sekedar simpatisan gitu. Nah, ini tidak terakomodir di APHMI, tapi terakomodir di
BMT. Tergabung dengan BMT. Jadi siapapun yang tergerak untuk berusaha di bidang herbal itu, baik itu pengusahanya, petaninya, yeah, bahkan pemerhatinya, yeah, itu sudah termasuk di APHMI, termasuk. Yeah. Tapi kalau BMT itu bisa dari lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Orang-orang di luar simpatisan juga bisa. Pun bisa, gitu. Bisa. Nah, bisa menarik sekali. Mungkin jika pemirsa ingin bergabung di BMT APHMI, mungkin bisa langsung saja menghubungi ke BMT APHMI terdekat saat ya. Persis. Yeah. So. Tapi untuk saat ini kalau boleh tahu, BMT APHMI sudah tersebar di mana saja? Ya. Karena baru launching atau baru diumumkan pertama kali, didirikan pertama kali di Jakarta tanggal 3 Oktober kemarin ini. 3 Oktober. Ya, jadi sambil jalan, mudah-mudahan dalam 1 tahun ke depan, ini kan sudah akhir tahun 2015. Target kami di 2016 sampai akhir 2016, di setiap perwakilan APHMI di daerah itu ada BMT. Di setiap perwakilan? Di setiap APHMI. Perwakilan. Ya, jadi nanti silahkan yang ingin bergabung di BMT APHMI itu menunggu sampai kita melakukan inisiasi-inisiasi pendirian di kantor-kantor perwakilan di seluruh perwakilan APHMI di Indonesia. Sekarang ini sekitar baru 15 ya, baru ada di 15 provinsi. 15 provinsi. Perwakilan APHMI-nya. Perwakilan APHMI belum BMT-nya. Nah, kalau BMT-nya kan di pusatnya baru saja kemarin. Baru saja kemarin. Ya. Tapi insya Allah di 15. Insya Allah kita punya program ini. Dalam satu tahun pertama operasional BMT ini, seluruh perwakilan APHMI sudah punya BMT. Seluruh perwakilan. Kalau sampai akhir tahun 2016 perwakilan APHMI misalnya ada 30 di 30 provinsi, ya insya Allah juga ada 30 cabang BMT gitu kan, masing-masing cabang ada satu BMT. Insya Allah itu programnya. Dari 15 provinsi yang tadi disebutkan, ya, provinsi mana saja sih Ustaz? Jawa, kalau Jawa itu DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kayaknya Jawa semua ya, sudah 5 itu. Jogja, saya ini lupa ingat nih, Jogja sudah belum ya. Sumatera, itu Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, ya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi kalau untuk 15 lah kira-kira. Di Pulau Jawa ini sudah kalau di Jawa hampir, ya ada sudah semua gitu. Hampir ada semua. Ya, tinggal di Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan ya, mencoba untuk memperluas lagi. Insyaallah menyusul. APHMI dan juga tentunya BMT-nya. Nah, Firsa, menarik sekali BMT APHMI. Mungkin kalau BMT baru ada di Jakarta, mungkin akan segera berada di kota-kota Anda, mungkin Anda juga dapat bergabung di BMT APHMI. Atau jika Anda pengusaha herbal, mungkin bisa gabung juga di APHMI, Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia. Ya, Ustaz, menarik sekali Ustaz, apa-apa yang tadi telah disampaikan mengenai BMT APHMI. Jadi memang kita lihat sekarang ini BMT itu memang masih jarang, berbeda dengan kooperasi gitu. Kooperasi mungkin sudah menjamur, tapi BMT masih sedikit ya, dibanding kooperasi. Ya. Dan ya, mungkin kalau bank, tadi disebut, ada penanya yang bertanya mengenai peminjaman. Kalau bank mungkin orang kalau minjam itu masih malas ke bank, walaupun bank syariah gitu. Ya. Nah, kalau BMT dengan sistem syariah, apakah juga diminati oleh masyarakat juga? Ya, tentu saja ya, semua punya segmentasi dan peminat. Tadi sebelumnya saya coba luruskan, sebetulnya antara koperasi dengan BMT ini ya dia-dia juga ya. Dia-dia juga. Karena BMT ini memang sudah menjadi trademark. Ya, bahwa ini adalah koperasi syariah. Jadi sehingga kalau koperasi yang syariah itu orang kenalnya BMT. BMT. Padahal dia koperasi sebetulnya. Koperasi. Badan hukumnya koperasi. Tapi secara sistem kegiatan usahanya basisnya syariah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan bisnis keuangan syariah? Ya, secara umum itu hampir sama ya dengan perbankan syariah. Di sana ada kerjasama dengan konsep mudharabah,
Artinya BMT nanti menjadi fasilitator penghubung antara pemilik dana, itu pemilik dana dengan pengusaha atau mudorib yang membutuhkan permodalan. BMT menjadi fasilitatornya. Begitu. Ini kegiatan usaha untuk produk mudorobah. Jadi pendanaannya itu pendanaan kerjasama. Jadi ada investor. Ya, investor yang dicarikan oleh BMT. Ya, BMT misalnya kan punya data, punya anggota, kita tahu siapa aja yang punya dana, yang siap untuk menjadi investor, begitu. Kemudian kita hubungkan kepada mudorib yang membutuhkan permodalan atau membutuhkan dana untuk tambahan usaha. Itu untuk produk mudorobah. Bisa juga misalnya dengan produk murabahah atau jual beli. Jadi BMT tadi di awal saya sampaikan pendirian BMT APHMI di pusat ini, insya Allah pendirinya sampai 100 orang. Pendirinya ya, pendirinya 100 orang. Walaupun yang kemarin hadir di dalam launching rapat pendirian itu sekitar 50 orang. Nah, mereka ini, para pendiri ini menyetorkan modal ya ke BMT. Menyetorkan modal yang kita patok satu pendiri itu istilahnya modal pendiri masing-masing 10 juta. Masing-masing 10 juta. Nah, ini sekitar kalau 100 pendiri ada 1 miliar ya. Ya 100 orang kali 10 juta. Kemudian anggota APHMI sendiri ya pada saat di launching pertama kali bulan Januari 2013 itu sudah ada 500 anggota. Orang ya. Ya sekarang udah 2 tahun mungkin sudah 700 atau 800 begitu. Ya sebut aja 500 lah yang nanti kita jadikan anggota BMT. Masing-masing anggota yang 500 ini disebut anggota biasa. Itu menyetorkan simpanan pokok atau modal sebesar 1 juta per orang. 500 orang berarti sudah 500 juta. Kemudian nanti BMT ada penyertaan, membuka penyertaan untuk para agnia. Ya, anggota APHMI atau anggota BMT yang memiliki dana besar misalnya, yang daripada idol gitu ditaruh di bawah bantal, karena banyak yang di bank juga nggak mau ditaruh gitu. Nggak mau naruh di bank ya, nah, di lemarinya, di brankasnya ya, ayo kita putarkan. Ya, misalnya kita asumsikan dalam tahun pertama 1 miliar. Jadi kira-kira proyeksi usaha dimulai dengan 2,5 miliar modal sendiri BMT APHMI. Nah, modal ini bisa kita alokasikan untuk pembiayaan istilahnya murabahah atau jual beli. Nah, siapa yang membutuhkan modal apa? Bahan baku misalnya untuk herbal, misalnya produsen membutuhkan bahan baku apa, kita belikan gitu dari modal ini. Nah, kita beli atau rencana kerja kita ke depan kita akan memiliki plasma-plasma para petani yang kita koordinir gitu untuk menanam bahan-bahan baku herbal. Nah, ya kita biayai untuk proses pengadaannya gitu, penanamannya ya sampai selesai begitu kita beli gitu, kemudian kita jual ke anggota yang membutuhkan gitu. Ya tentu saja penjualan ini dengan pola tempo. Ya, kalau mereka punya uang kan nggak perlu datang ke BMT langsung beli gitu. Mereka datang ke BMT biasanya karena uangnya datang belakangan atau punya uang belakangan, jadi ditalangi dulu sama BMT untuk membeli. Jadi dalam hal ini BMT menjadi penjual. BMT menjadi penjual. Penjual bahan-bahan baku yang diperlukan oleh para anggota BMT. Kemudian dibeli secara tempo atau angsur. Ya. Kira-kira itu. Baik Pak Fauzi, kita angkat telepon telah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dan di mana Bapak? Dengan Mansur di Aceh Tenggara. Pak Mansur di Aceh Tenggara. Silakan Pak Mansur. Iya. Halo. Iya, silakan, ada yang ingin tanyakan? Iya. Ya, begini Ustaz. Iya, silakan. Saya dulu pernah dulu saya pernah menjadi pekerja di BMT.
Ya, silakan. Kemudian saya kan lihat datanya syariah gitu ya. Tapi saya lihat polanya semuanya mudharabah gitu, murabahah. Hanya jual beli semua gitu, Ustaz. Jadi sebenarnya syariah itu yang bagaimana, Ustaz? Tolong penjelasannya. Baik, Pak Mansur, itu saja. Ya, terima kasih, Ustaz ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mansur dari Aceh Tenggara, Ustaz. Nih dia menganggap BMT itu pakai apa? Sistem syariah. Tapi lihat kok jual beli mulu, Ustaz, yang mudharabah, murabahah. Ini bagaimana, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih. Jadi ini indikasi di Aceh sudah ada BMT. Indikasi. Tentu tadi saya sampaikan BMT ini mengaplikasikan atau menegakkan sistem syariah Islam. Dia sangat berbeda dengan sistem yang digunakan oleh koperasi konvensional atau perbankan konvensional, ya, yang menggunakan atau yang berbasis bunga. Ya. Terus kok pakai jual beli? Kan jual beli itu secara lahiriahnya itu kelihatannya hampir sama gitu ya dengan yang konvensional. Ya, di Quran juga disebutkan di surat Al-Baqarah ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau dari sisi fisik mungkin kelihatannya antara jual beli dengan riba ini hampir sama, makanya orang Yahudi bilang sama aja. Nah, tapi Allah membantah, beda. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa sih bedanya? Bedanya ini di akad. Ya, bedanya di akad. Jadi kalau jual beli, yang diperjualbelikan adalah barang. Jadi ada barangnya, barang yang dibutuhkan. Kalau di APHMI tadi, saya sampaikan tadi, anggota membutuhkan bahan baku. Maka bahan baku itu dibelikan oleh BMT. BMT membeli kemudian menjual. Ini adalah jual beli yang dihalalkan oleh Allah. Apa bedanya dengan riba atau bank konvensional begitu? Yang kelihatannya secara fisik hampir sama. Bank konvensional tidak menjual barang tertentu, tapi dia memberi pinjaman. Uang 1 juta hari ini diberikan kepada nasabah atau anggota, bulan depan kembalikan 1 juta 100 misalnya. Ya. Dengan tanpa ada pembelian apapun. Tentu saja seberapapun besarnya kelebihan daripada pinjaman, ya, pengembalian pinjaman, itu yang kita sebut dengan riba. Nah, di BMT ini mungkin ada beberapa BMT yang memberikan perwakilan kepada anggota yang bersangkutan, yang membutuhkan misalnya tadi bahan baku. Jadi dikasih uangnya gitu, suruh beli sendiri. Tapi sebagai perwakilan, ada memang yang seperti itu. Ya, masih banyak BMT yang melakukan model perwakilan. Mungkin Bapak yang bertanya tadi, Pak Mansur di Aceh, mungkin salah satu BMT yang menerapkan pola jual beli memberikan uang, memberikan uang kepada nasabah atau anggota yang membutuhkan barang, disuruh beli sendiri, sana beli sendiri perwakilan dari BMT. Jadi kelihatannya uang juga yang dikasih, kemudian dibayar, misalnya jatuh tempo 1 bulan 1 juta yang diberikan sekarang, 1 bulan kemudian 1 juta 100. Jadi memang tidak bisa disalahkan kalau dari sisi lahiriah orang-orang menganggap kelihatannya kok sama. Sama. Ya. Tapi ya jelas berbeda. Jelas berbeda. Itu beda di akadnya. Akad. Ya. Kira-kira secara globalnya seperti itu. Secara global. Iya. Ya. Baik, Pak Fauzi, mungkin terakhir ini melihat umur BMT APHMI yang masih merah nih, Ibu Bayi, masih merah nih, Ustaz. Jadi keluar nih dari rahim. Kira-kira program apa yang akan, program awal apa yang akan digulirkan oleh BMT APHMI ini? Ya, nah, mungkin ini dia yang ditunggu-tunggu oleh anggota APHMI ya pada umumnya. Iya. Baik, tapi ditahan dulu, kita angkat teleponnya, Ustaz. Assalamualaikum.
Ya, senang sekali terus. Ya, ya. Silakan terus. Jadi pertama dari segi organisasi kita akan merapihkan secara konsep SOP akad-akad yang betul-betul mencerminkan praktek yang syar'i begitu, yang juga ini bisa menjawab pertanyaan dari banyak para pengusaha muslim yang menginginkan teraplikasikannya syariah itu secara benar, gitu, secara murni. Ya, baik. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana, Bapak? Zulkifli di Mempawah. Pak Zulkifli. Ya, silakan, Bapak. Pak, saya mau tanya nih, Pak. Di sini BMP. Iya. Ya, Pak. Iya, silakan. Nah, jadi BMP di sini, Pak, ada namanya BMP. Saya sebutkan, Pak, ya. Tapi kalau kita lihat dari sistem kerjanya, Pak, ya, terlalu banyak memeras sebenarnya, Pak. Terlalu banyak memeras. Karena bunganya itu terlalu besar, Pak. Jadi membuat jadi kita untuk apa namanya itu kita berat. Ekonomi yang kecil untuk memulai usaha itu kalau mau minjam ke BMT itu kayaknya tidak memungkinkan, Pak. Ya kan itu yang disyariatkan. Tapi dengan kita mau bermodal atau modal usaha itu tuh tidak ada modal. Jadi mau nggak mau kita tuh harus pinjam di bank konvensional. Sedangkan bank BMT di sini ini di tempat kami itu sangat besar sekali, Bu. Nah, itu sih mohon penjelasan, Pak, gimana, Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Zulkifli. Ya, Ustaz, ini lagi satu pertanyaan lagi Pak Zulkifli. Jadi pertanyaan tadi sempat terputus terkait program unggulan dari BMT AVHMI. Dan mungkin dari pertanyaan Pak Zulkifli dulu terkait BMT yang terlalu banyak memeras ini, Ustaz. Mungkin ketika ada yang meminjam, kok terlihat lebih besar sekali pengembaliannya gitu. Ini bagaimana seharusnya, Ustaz? Saya kira pertanyaan ini pertanyaan yang banyak dan umum ya. Umum. Bahkan belakangan kita mendengar ya pejabat pemerintah kita juga mensinyalir BMT dan koperasi itu mengambil keuntungan terlalu besar gitu dari putaran dananya kepada masyarakat atau anggota dibanding dengan perbankan. Tadi kan juga dibanding dengan bank konvensional. Kita ingin menyampaikan dan meluruskan segala sesuatunya itu ada timbangannya. Misalnya dalam dunia perdagangan atau jual beli barang, ketika kita membeli dari grosir dalam jumlah yang besar, tentu harga akan menjadi lebih murah, gitu. Berbeda dengan kita membeli eceran di warung, ya harga per itemnya akan menjadi lebih mahal. Tapi ini sesuatu yang alami dan normal, gitu. Kita nggak pernah mempertanyakan. Ini di dunia jual beli konvensional ya, apa yang umum. Ya kita membeli satu buah misalnya sabun mandi, gitu. Itu di warung harganya lebih mahal ketimbang kita beli satu pak, satu kardus gitu. Hitungannya persatuannya itu pasti lebih murah kalau kita beli di grosir atau beli di agen. Ya, kenapa? Karena memang volume jual belinya yang berbeda, ini mempengaruhi dari keuntungan atau margin yang diambil ya oleh para pedagang. Ini sesuatu yang sangat normal. Gimana dengan BMT? BMT ini boleh dianggap warung sebetulnya. Ya, toko-toko kecil gitu yang dia dagangnya retail. Nah, sedangkan bank ini volumenya besar. Di awal tadi saya sudah sampaikan BMT ini seperti bank, cuman beda volume. Yang satu besar, ya, yang satu kecil.
yang satu BMT ini ngurusin rakyat jelata gitu, yang bank ini ngurusin rakyat yang jelita gitu, yang sudah lebih cantik, sudah lebih wangi, sudah lebih ya, mapan dan seterusnya. Jadi memang ini persoalannya ada pada volume. Nah, tetapi tentu saja juga ini bukan justifikasi bahwa BMT boleh mengambil keuntungan besar-besaran gitu. Ya, saya kira kita akan ketemu oleh hukum pasar nanti. Kalau BMT ini mengambil keuntungan yang besar, pasti akan ditinggal. Terbukti kan tadi Pak Mansur meninggalkan BMT itu, tidak, wah nggak bisa lah. Ya, nah, tentu BMT yang mengambil margin atau keuntungan lebih besar gitu, ini akan dikalahkan secara hukum pasar gitu. Orang akan mencari BMT yang mengambil keuntungannya lebih kecil. Saya kira ini masalah pasar saja, karena sekali lagi ini bukan seperti yang kita bayangkan, misalnya BMT ini meminjamkan gitu, kemudian bunganya kok besar sekali gitu, kenapa nggak bisa kecil? Sedangkan keuntungan sendiri oleh setiap BMT itu ya kebijakannya diambil berbeda-beda. Jadi BMT A, BMT B itu mungkin harganya beda-beda. Jadi sama seperti warung. Warung A sama warung B, ya dia beda-beda. Pasar aja yang menentukan. Dia akan lihat pasar harga. Dan yang dijual di sana harus diingat bukan uang, bukan alat tukarnya. Ya, yang dijual di sana barang. Jadi BMT itu harus melakukan kegiatan jual-beli. Jual-beli barang. Kalau memang konsepnya atau akadnya murabahah. Ya, bukan sekali lagi bukan memberikan uang gitu ya. Dengan kamuflase ya bahwa uang ini untuk beli barang gitu. Nanti barang itu seakan-akan punya saya dan saya jual. Itu tidak boleh. Jadi harus clear, barang itu dibeli oleh BMT, BMT memiliki secara penuh barang itu, kemudian dijual ya dengan anggota yang membutuhkan barang itu. Ya, baik Pak Fauzi. Tadi juga sempat terputus pertanyaan mengenai program awal yang akan digulirkan ya oleh BMT APHMI ini. Ya, pertama dari segi organisasi kita mengkonsolidasikan untuk internal sistem kerja kita, SOP kita, karena proyeksi kita, master plan kita ini BMT-nya untuk nasional. Ini BMT besar. BMT besar. Di setting untuk BMT besar, BMT nasional. Ya, jadi kita terus menyempurnakan dulu ya sampai tuntas SOP dan hal-hal yang terkait dengan keorganisasian, termasuk juga pendirian di setiap perwakilan APHMI di setiap daerah. Itu satu dari sisi organisasi dan manajemennya. Yang kedua dari sisi bisnis, karena modal kita sudah terkumpul, ya kemarin pendirian pertama itu sudah terkumpul modal, jadi ini harus langsung dioptimalkan gitu ya, diputarkan, nggak boleh idle. Kita sudah punya beberapa item kegiatan usaha. Ya, salah satunya kita akan membentuk semacam toko bersama, etalase yang akan menampilkan produk-produk anggota kita. Jadi setiap anggota APHMI yang mempunyai produk itu bisa menyimpan gitu di toko bersama kita, istilahnya toko bersama. Toko bersama. Ya, toko bersama ini juga kita buatkan secara secara besar juga ya, nanti di berjaringan juga, nanti di setiap provinsi, di setiap perwakilan juga akan kita adakan toko bersama ya, untuk semacam etalase. Ya, selain itu juga ada semacam toko yang bisa ya e-commerce ya. Jadi nanti seperti penjualan-penjualan yang melalui internet ya, atau semacam sosialisasi atau iklan produk barang ya melalui internet gitu. Itu yang sekarang ini kelihatannya sudah bisa kita lakukan. Karena ini sambil jalan kita juga masih mengumpulkan yang modal tadi yang saya sebutkan 2,5 miliar itu. Mudah-mudahan modal ini terkumpul, baru kita bisa
menjalankan program aslinya BMT, yaitu memberikan dukungan pendanaan. Ya, salah satunya memberikan dukungan pendanaan atau penjualan barang-barang yang dibutuhkan oleh anggota APHMI. Jadi misalnya begini, bisa dibayangkan sekarang teman-teman anggota APHMI ketika membutuhkan bahan baku atau produk yang akan dijual, mereka itu beli sendiri-sendiri kan? Masing-masing beli. Ya. Nah, dengan adanya BMT ini, kita akan menjadi wholesaler. Jadi akan menjadi semacam agennya mereka. Kita akan membeli langsung misalnya dari sumbernya, ya kalau memang kita harus mengimpor barang, ya kita impor gitu barang itu oleh BMT APHMI, kemudian ini kita distribusikan ke anggota. Daripada mereka masing-masing beli sendiri-sendiri begitu, ya dengan harga yang tentunya lebih mahal ya, ketimbang kalau ini kita belikan dulu ya untuk mereka. Itu salah satunya. Ya baik Pak Muhammad Fauzi, mungkin ada kesan-pesan mungkin atau mungkin pesan untuk para pemirsa terkait BMT APHM ini. Ya, pertama terkait dengan BMT secara umum yang sekarang ini ya jumlahnya sudah lebih dari 5.000 BMT di seluruh Indonesia. Insya Allah kita masih terus memperbaiki sistem operasional dan akad-akad yang digunakan untuk menjadi betul-betul lebih syar'i atau betul-betul syar'i lah, gitu ya, betul-betul syar'i. Kenapa? Karena memang disinyalir banyak BMT yang masih belum cukup baik, gitu ya, penegakan syariahnya. Yang kedua terkait dengan BMT APHMI, ya khususnya untuk para anggota APHMI, ya tentu ini menjadi sebuah solusi ya, alternatif. Ya mudah-mudahan kita semua bisa berkontribusi, bisa saling bahu-membahu gitu untuk mendayagunakan, mengoptimalkan BMT yang sudah dilahirkan. Ya, insya Allah BMT APHMI ini akan segera hadir di beberapa provinsi yang sudah ada perwakilan APHMI. Ya, semoga para anggota khususnya bisa memanfaatkan gitu seoptimal mungkin. Begitu juga dengan masyarakat secara umum. Baik, Pak Fauzi, mungkin ada satu penelpon lagi kita angkat dulu sebelum kita akhiri perjumpaan kita. Assalamualaikum. Ya, senang sekali terputus. Ya, baik, terima kasih Pak Fauzi atas kunjungannya di studio Wesal TV ini. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Ya. Baik, bagi pemirsa Wesal TV yang ingin mendatangi Wesal TV dan kupas tuntas usaha bersama Wesal TV, silakan hubungi di 0858-9032-6557 dengan hubungi Bapak Ari. Sekali lagi di 0858-9032-6557 menghubungi Bapak Ari untuk bahas kupas tuntas usaha bersama Wesal TV. Saya Aminullah dan sumber kita Bapak Muhammad Fauzi mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.